Selamat datang kembali di New Dimensi Channel. Sebelumnya jangan lupa untuk tekan tombol lonceng dan subscribe channel ini. Tip cara agar pepaya bisa berbuah 2 kali sampai 3 4 kali lipat dari tanam biasa. Caranya kita sediakan 2 pepaya minimal ukuran segini. Seperti ini. Akan sambungkan menjadi 2 ini supaya mendapatkan nutrisi yang penuh. Kalau cuma 1 gini kan akarnya cuma menyerap nutrisi dari 1 pohon, kalau ini 2 pohon jadi bisa berbuah lebih banyak. Kita pangkas, potong, menyilang. Kita potong seperti ini, setengah menyilang. Yang kedua, upaya yang kedua kan sambungannya gini ya. Kita sisipkan setengahnya potongannya. Masukkan ke sini. Untuk merekatkannya kita gunakan rafia ataupun isolasi. Harus tertutup semua. Seperti ini ya. Oh iya, lupa, lakukan di sore hari ya. Setelah itu baru kita tanam kembali.
silahkan ditaruh di tempat yang sejuk dulu sampai akar apa ini tersambung. Ini nanti dilepas setelah 1,5 bulanan bisa ditanam normal. Kalau untuk memendekkan kepala ada di channelnya Bening. Nanti ini kan dua, jadi ini menyerap nutrisi sini, ini sini, akhirnya buahnya bisa banyak. Oke, sekian dari saya, selamat mencoba, thank you.